Saudara Lun, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Losmawe mengawal proses perkuliahan dengan zikir dan doa bersama di kampus setempat. Selain dosen dan jajaran staf, zikir dan doa bersama diikuti ratusan mahasiswa baru dari 3 jurusan, yaitu Komunikasi Penyiaran Islam, Bimbingan Konseling Islam, serta jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Doa dan zikir bersama dipimpin Tengku Ismuhar yang juga dosen setempat dan diisi dengan ceramah agama. Mahasiswa diharapkan benar-benar memanfaatkan kesempatan sejak awal perkuliahan dan menjunjung tinggi akhlak sebagai ilmu tertinggi. Dari Losmawe, Jafarudin, Serambi On TV.